Jadi kali ini aku akan membawa kalian ke pasar adat Legian. Jadi pasarnya tuh seperti ini. Jadi aku nemenin dia belanja. Biasalah anak-anak kos, tapi aku nggak tahu apa yang aku harus bantu ini ya. Kita lihat-lihat aja ya. Jadi pasar apa gitu? Pasar apa ini, Mbok? Oh, pasar adat Legian kayak gitu deh. Pasar Legian daerah Legian. Makasih ya, Bu. Jadi kayak gitu, guys. Kita terus jalan dari ya. Kalian akan melihat ya selanjutnya. Pokoknya simak terus. Oke, bubuhan kebetulan apa imun Mbak, untung waktunya kita pulang karena dia cuma beli cabe, tomat, terus beberapa sayuran yang untuk anak kos dicampur sama mie instan kayak gitu. Kalau dia punya kompor, punya magicom, layaknya ibu rumah tangga. Kalau aku kosnya nggak menyediakan tempat buat memasak. Jadi ya gitu deh, aku numpang makan di rumahnya. Oke, bukuan kebetulan bayi mandor untung. Jangan dulu lupa like-like-like-nya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channelku, tolong di subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Bye. Jadi bubuhan kebetulan beriman beruntung, sekali lagi selamat pagi menuju ke pasar desa adat Legian. Itu sangat makan waktu beberapa menit gitu, jadi harus pagi-pagi sih, soalnya jam 10 itu mereka pada bubar gitu, barang-barang sudah terjual. Jadi kalau mau ke pasar desa adat Legian harus pagi-pagi. Itu temanku tuh. Jadi aku berdua sama dia. Dan cuaca saat ini itu rintik-rintik. Hai teman. Rintik-rintik. Dan lihat nih. Lihat nih, nih. Aduh. Jadi ini arah menuju pulang ya. Semoga kalian terhibur dengan video aku ini. Ini ada videonya. Ada bulenya lewat.
The Deck Bali. What mean The Deck Bali? Oke deh. Sampai jumpa di catatan harian Not Family berikutnya. Bye. Hujannya rintik-rintik. Oke.